mau bikin video tutorial cara penyajian tekwan keringnya ya. Di sini aku buka terlebih dahulu tekwannya, terus aku siapkan tempat yang besar. Kemudian aku masukkan tekwan keringnya ke dalam mangkok yang lebih besar. Di sini juga sudah ada bumbunya lengkap ya teman-teman, ada bihunnya juga. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan garam, lalu aku rendam semalaman tekwannya. Jika sudah direndam semalaman, ini aku mau rebus terlebih dahulu tekwannya hingga matang. Nah, jika sudah mengapung seperti ini, itu berarti sudah matang ya teman-teman. Ini aku mau angkat terlebih dahulu tekwannya. Kemudian untuk kuah, aku didihkan 1 liter air, lalu aku masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah terdapat di dalam tekwan kering tadi ya teman-teman. Terus di sini juga tersedia jamur kuping dan kembang sedap malam, sudah aku rendam terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu aku tambahkan 1/2 sendok makan garam dan kaldu bubuk secukupnya ya teman-teman. Terakhir aku tambahkan daun seledri dan daun bawang yang sudah aku potong-potong. Nah, untuk penyajiannya aku tambahkan bihun dan timun yang sudah aku cincang. Baru aku tambahkan kuahnya. Kemudian aku taburkan bawang goreng di atasnya. Bisa juga disajikan dengan saus atau kecap untuk lebih menambah cita rasa ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Assalamualaikum, bye bye.